Oke, mungkin nanti di sini kita akan bahas tentang basic anatomi ya. Sebelumnya kenalan dulu, jadi panggil aja Pira. Mungkin nanti kita bakal membahas sedikit lengkapnya sebelum masuk ke dokteran ya, sebelum masuk FK ya. Jadi ini dasar banget yang harus perlu tahu sih buat kalian. Jadi mungkin agak-agak, mungkin sedikit asing karena belum pernah dengar sebelumnya. Cuma kita mulai aja belajar dari yang paling mendasar. Ini kakak share screen ya. Udah Udah kelihatan belum ya? Oke, Kak, udah kelihatan, Kak. Oke, udah kelihatan. Oke, ini udah ter-share screen ya. Udah ter ini ya. Udah belum? Udah. Jadi mungkin adik-adik semua, kita di sini nantinya akan belajar basic anatomi. Nanti ada beberapa hal yang akan kakak jelaskan sebelum kalian nanti menghadapi anatomi aslinya gitu, yang lebih rumit dan mungkin complicated ya, bagi anak-anak FK anatomi itu lumayan susah dan sering remedial juga karena mungkin pusing gitu ya hafalnya ya. Sama sih kakak juga dulu kayak. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa hal. Mungkin ada lima yang harus kalian tahu sebelum mungkin nanti masuk FK, masuk anatomi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, ini yang paling dasar. Yang pertama ada sikap anatomi. Kemudian yang kedua ada kita belajar mengenai bidang utama tubuh. Kemudian terminologi anatomi. Ini mungkin asing ya, tapi nanti kita belajar. Kemudian regio-regio bagian tubuh dari anatomi. Dan juga mengenai garis-garis di anatomi. Yang nantinya mungkin kita bisa pakai ke depannya dan terus-terusan. Nah, ini adalah basic banget ya. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kita kenal anatomi dan belajar lebih lanjut, kita mungkin bisa tahu intronya dulu ya, sebenarnya anatomi itu apa gitu. Nah, jadi anatomi itu asal katanya dari mana? Jadi asal katanya itu dari bahasa Yunani. Dia itu berasal dari dua kata, ada ana dan tomos atau tomian, artinya memisah-misah atau memotong-motong. Nah, maksudnya apa memisah-misah atau memotong-motong? Jadi anatomi ini maksudnya adalah ilmu yang mempelajari bagian atau struktur dan organ tubuh manusia dengan cara memisah-misah atau memotong-motong seperti itu. Nah, anatomi itu dia diperkenalkan pertama kali oleh siapa? Oleh Aristoteles. Nah, ini ya gambarnya ya. Jadi anatomi itu sudah diperkenalkan sejak sebelum Masehi. Jadi tahun 384 sampai 322 322 sebelum Masehi gitu ya. Nah, namun anatomi ini diajarkan untuk pertama kali di Yunani oleh siapa? Oleh Hippocrates yang kemudian dianggap sebagai bapak kedokteran sekaligus penemu dari ilmu anatomi. Nah, anatomi itu definisinya ada beberapa dari beberapa buku rujukan ya. Nah, ini kakak ambil dua definisi anatomi dari buku rujukan. Yang pertama itu ada bahwa anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh, yaitu bentuk, bangunan, susunan, serta hubungan alat-alat dan bagian tubuh dari tubuh manusia. Kalau yang kedua, sama aja sih, cuma dia beda dikit bahasanya. Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari suatu bangun atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikannya ke dalam bagian-bagian dari tubuh manusia. Nah, anatomi ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Anatomi dalam ilmu makroskopis dan juga mikroskopis seperti itu ya. Nah, kalau yang makroskopis ini yang anatomi yang akan kita pelajari. Nantinya kita akan belajar organ-organ dan lain-lain. Nah, untuk yang mikroskopis nantinya kita akan belajar di histologi. Namun kita hari ini nggak bahas tentang histologi ya. Oke. Jadi histologi itu tentang jaringannya. Jadi kita lihatnya dari mikroskop gitu. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, untuk anatomi sendiri, mungkin kan kita biasanya cuma tubuh aja nih, oh yang tahu. Kayak misalnya, oh ya berdiri ya udah. Namun ternyata anatomi itu punya posisi anatomi atau disebutnya dengan posisio anatomika gitu ya. Nah, ada dua posisio anatomika, ada posisi erect dan juga posisi supine. Nah, seperti ini. Nanti kita belajar supine itu apa dan erect itu apa. Nah, intinya posisi anatomi itu dia bentuknya seperti ini. Jadi telapak tangannya itu
menghadap ke arah depan. Nah, itu disebut dengan posisi anatomi. Kenapa harus tahu posisi anatomi? Karena mungkin nanti kita menceritakan ke dokter yang lain mengenai klinis pasien atau kejadian yang terjadi pada pasien. Jadi diposisikan secara posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu seperti ini. Jadi tangannya itu menghadap ke arah luar. Nah, posisi anatomi ya. Jadi posisi anatomi itu seperti ini. Tegak lurus dan menghadap ke arah luar. Nah, ini harus diingat, oke? Nah, kemudian posisi anatomi yang kedua. Jadi, posisi anatomi itu bisa secara berdiri dan juga secara supine, secara tidur. Gini ya, berbaring maksudnya. Nah, itu kalau misalnya berbaring sama aja, tapi tangannya itu menghadap ke arah atas. Ini disebut dengan posisio anatomika. Itu, oke? Nah, kemudian di dalam anatomi ini kita juga harus tahu mengenai bidang utama tubuh. Kenapa? Kita sering sekali nantinya akan menggunakan apa namanya? Nama-nama ini ya untuk bilang misalnya pembacaan radiologi, pembacaan CT scan, syara apa potongannya, syara koronal, syara apa potongannya, syara transversal seperti itu kan. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan bidang koronal, bidang transversal, ataupun bidang sagittal. Jadi yang harus kalian hafal adalah tiga bagian ini. Nah, ini disebut dengan planum kardinal atau bidang utama tubuh, seperti itu. Nah, ini juga gunanya untuk apa? Jadi misalnya kalian memotong dari penampang anatomi. Jadi kalau misalnya di bagian antara depan dan belakang, itu beda namanya. Kemudian antara kiri dan kanan, itu juga beda namanya. Kemudian antara atas dan bawah, itu juga beda namanya. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ada namanya bidang koronal. Bidang koronal itu maksudnya adalah yang membagi tubuh bagian depan dan juga belakang. Nah, itu disebut dengan bidang koronal atau koronal plan ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya bidang transversal. Bidang transversal ini adalah membagi tubuh dari atas ke bawah, maksudnya dari atas dan bawah, itu namanya bidang transversal ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya bidang sagittal. Bidang sagittal ini adalah yang membagi tubuh antara kiri dan kanan. Nah, ini digunakan nantinya untuk pemotongan-pemotongan anatomi gitu ya. Potong secara koronal atau dipotong secara transversal atau dipotong secara sagittal. Jadi kita harus hafal mengenai planum kardinal ini, oke? Nah, ini bisa dilihat lebih mudahnya seperti ini. Kalau yang membagi antara kanan dan kiri itu disebut dengan sagittal, atas dan bawah itu disebut dengan transversal, kemudian depan dan belakang itu disebut dengan bidang koronal, gitu ya. Nah, kemudian kita belajar nih mengenai terminologi anatomi yang nantinya sering sekali akan digunakan. Nah, langsung aja yang pertama mungkin masih belum pernah tahu ya, dexter, sinister, medialis, lateralis, mungkin belum pernah tahu. Nah, mungkin kakak mau tanya sedikit nih, ada yang bisa jawab enggak? Kalau dexter itu artinya apa ya? Kalau kita sering bilangnya itu kanan ya? Kanan, iya, kanan. Kalau medial lateral apa? Medial mendekati tengah, lateral mendekati garis tengah tubuh, lateral menjauhi garis tengah tubuh. Oke. Bagus banget ya, udah pada belajar kayaknya nih. Oke, okay, jadi dextra itu kanan, sinistra itu nantinya kita akan menggunakan ini. Misalnya kita mau bilang plantar dextra atau palmar dextra, maksudnya tangan dextra gitu ya. Dextra gitu kan, tangan kanan, tangan kiri gitu. Jadi kita sebut itu dengan dextra dan sinistra gitu ya. Kemudian ada medialis lateralis. Kalau medialis itu ke arah sumbu tubuh, kalau misalnya lateralis itu ke arah luar tubuh gitu ya. Nah, kemudian juga ada sebutannya nih. Yang lain ada anterior dan posterior. Anterior ini mungkin nanti pada beberapa hal kita sebutnya itu ventral, posterior itu belakang artinya. Mungkin nanti pada beberapa kata-kata nanti kita bilangnya itu dorsal. Misalnya bagian anterior tubuh, ventral tubuh sama aja sih sebenarnya. Tapi nanti kadang kita gunakannya itu beda gitu. Nanti kalau kakak ingat, kakak kasih tahu ya, kapan sih kita pakai ventral atau dorsal gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, anterior itu artinya ventral, posterior itu artinya dorsal. Bisa dipakai dua-dua, anterior itu depan, posterior itu
belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang anterior tubuh berarti depan tubuh, posterior tubuh berarti belakang tubuh. Nah, kemudian terminologi yang ke yang lain, ini ada superior, ada inferior. Superior itu berarti atas, inferior itu berarti bawah gitu. Berarti kalau kita ngomongnya lebih superior berarti lebih atas, lebih inferior berarti lebih bawah. Nah, nama lainnya adalah kranial. Nama lain dari inferior adalah caudal. Jadi kalau misalnya kita tuh sering bilang, kalau misalnya kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya, ke arah caudal. Coba lihat ke arah caudal, berarti ke arah bawah. Lihat ke arah kranial, berarti ke arah superior, ke arah atas gitu ya. Nah, kemudian ada proksimal dan juga distal. Ada yang tahu nih maksudnya apa? Proksimal yang mendekat. Kalau mendekati pangkal, kalau distal yang menjauh dari pangkal. Ya, benar ya. Kalau proksimal itu yang mendekati pangkal, kalau distal itu yang menjauhi pangkal. Jadi kalau lebih jauh, kita sebutnya lebih distal. Misalnya, kaki itu lebih distal dari tangan, gitu kan. Nah, kemudian misalnya lengan bawah itu lebih distal dari lengan atas, gitu. Tangan itu lebih proksimal. Misalnya lengan atas lebih proksimal dari lengan bawah gitu ya. Jadi penggunaannya itu seperti itu. Jadi proksimal itu lebih ke sumbu tubuh, mendekati, distal itu lebih menjauhi gitu maksudnya. Oke, ini sama aja ya kayak yang tadi. Nah, kemudian tapi kalau untuk kaki dan tangan, tangan itu artinya kalau dalam bahasa anatomi itu manus ya. Kalau misalnya kaki itu pedis. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke FK, maksudnya masuk ke anatomi, praktikum yang disebut dengan tangan itu bukan satu tangan. Jadi kalau tangan itu adalah jari-jarinya doang. Nah, ini itu disebut dengan tangan. Ini doang itu disebut dengan kaki. Jadi kalau kalian ngomongin lengan, itu sebutannya itu lengan. Lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, dan kaki. Seperti itu ya. Nah, sebutan dari tangan ini, itu manus. Kalau kaki, itu sebutannya pedis. Nah, ini kan ada telapak dan juga belakang ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya depan ini, itu sebutannya adalah dorsum. Dorsum manus. Kalau misalnya yang telapak tangan, itu sebutannya adalah palmar manus. Kalau kaki, sama juga yang bagian luarnya ini adalah dorsum pedis. Bagian telapaknya ini disebut dengan plantar pedis. Nah, ini untuk pengecualian ya. Jadi sebutannya bukan anterior, bukan anterior dan posterior, tapi sebutannya adalah dorsum manus, dorsum pedis, palmar manus, dan plantar pedis. Ini pengecualian untuk terminologi anatomi, oke? Nah, kemudian yang lain, ada superficialis dan profundus. Ada yang tahu apa? Superficial dan profundus, profunda. Superficial itu yang arah luar, kalau profunda itu lebih ke dalam. Oke, betul ya. Jadi superficial itu yang luar, profunda itu yang dalam. Jadi kalau misalnya kita sebut kulit itu superficial. Organ profunda itu jantung. Jadi jantung itu lebih dalam ya daripada kulit. Jadi gitu. Oke. Nah, kemudian ada unilateral dan bilateral. Kalau unilateral itu artinya satu sisi. Bilateral itu kedua sisi. Jadi dua-dua itu sebutnya adalah bilateral. Kalau unilateral itu satu doang, satu sisi aja. Itu sebutnya unilateral. Kemudian terminologi anatomi lain, kita juga harus tahu ada namanya ipsilateral dan juga kontralateral. Misal nih, ipsilateral dari lengan atas. Kaki yang terkena luka itu posisinya ipsilateral dari lengan atas. Berarti sejajar dengan lengan atas. Gitu. Kalau misalnya kontralateral dari lengan atas kanan, berarti kaki kiri yang kena. Nah, seperti itu. Jadi sebutannya gitu ya. Kalau kontralateral dia berarti bersilangan. Kalau ipsilateral berarti dia itu sejajar. Oke? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah kakak menjelaskan boleh ya.
Nah, kemudian ada juga terminologi yang lain, sentral dan perifer. Nah, biasanya sentral dan perifer ini kita gunakannya di sistem saraf gitu. Jadi ada namanya sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Jadi kalau pusat itu berarti yang mengatur secara pusat. Jadi kita sebutannya itu sentral. Kalau perifer itu adalah yang mengatur organ tepi ataupun perifer. Nah, biasanya kita pakainya di sistem saraf ya, ini sebutannya kalau yang saraf-saraf udah di ujung-ujung itu kita sebutannya adalah sistem saraf tepi. Namun kalau otak, brain itu kita sebutannya adalah sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada lagi terminologi yang lain untuk menyebutkan biasanya organ-organ, misalnya jantung, paru gitu. Itu ada sebutannya apex dan basis. Apex itu artinya adalah puncak, pucuknya atau ya puncaknya. Kalau basis itu dasarnya, basis ya, basis itu dasarnya. Nah, biasanya kita sering gunakannya itu di organ, misalnya paru. Nah, bagian atasnya ini yang kayak puncak itu kita sebutnya dengan apex. Kemudian bawahnya itu dengan basis. Gitu juga jantung. Nah, yang seperti pucuk ini yang ke arah sebelah kiri itu kita sebutnya adalah apex. Nah, gitu. Nah, kemudian ada istilah yang lain, ada namanya transversal, ascendens, descendens. Nah, ini kita biasanya gunakannya di organ usus ya. Karena usus itu naik, turun, dan berjalan gini. Jadi, kalau misalnya naik, itu namanya ascendens. Kalau misalnya dia itu lurus, namanya transversal. Kemudian kalau turun, itu namanya descendens. Mau di mana aja, seperti itu sih. Biasanya mungkin digunakannya juga di aorta. Ada aorta ascendens, aorta descendens. Nah, gitu. Intinya di organ-organ yang melengkung. Nah, ini terminologinya sering dipakai ya. Kemudian ini ada lagi, tapi ini mungkin bukan terminologi anatomi yang sama kayak tadi. Ini kita belajar mengenai arah gerak. Nah, arah gerak mungkin kalian sudah sering dengar gitu ya. Yang pertama itu ada ekstensi fleksi. Nah, ekstensi itu maksudnya apa? Ada yang tahu di sini? Ada yang bisa jawab? Ekstensi itu kita ngapain? Fleksi itu ngapain? Meregangkan, Dok. Meregangkan. Oh, boleh. Boleh sih kita bilang meregangkan, tapi terlalu umum ya. Mungkin ada yang bisa jawab? Kalau ekstensi kalau fleksi itu fleksi meneruskan. Okay. Ekstensi itu meneruskan, fleksi itu menekuk. Okay. Fleksi itu artinya menekuk, ekstensi itu artinya meluruskan. Ini berguna di semuanya ya. Kalau misalnya lengan kita tekuk, itu namanya fleksi. Kaki kita tekuk, itu namanya fleksi. Kaki kita luruskan, namanya ekstensi. Lengan kita luruskan, itu namanya ekstensi gitu ya. Nah, kepala juga sama. Ekstensi itu kita berarti ke atas. Fleksi itu kita tekuk ke bawah gitu ya. Dan tubuh juga sama. Kalau misalnya kita bungkuk itu namanya fleksi, kemudian kalau misalnya kita ke belakang ini namanya ekstensi. Gitu ya. Jadi ini berguna di semua yang ada sendinya. Nah, kemudian ini ada namanya pronasi dan supinasi. Nah, itu biasanya dalam posisi tidur ya. Posisi tidur atau posisi tangan. Nah, jadi kalau supine, supine itu artinya posisi anatomi seperti apa? Berarti tangannya ke atas gini ya. Ini supine. Kalau pronasi, pronation itu dia ke bawah. Berarti bukan posisi anatomi. Ingat ya, tadi posisi anatomi itu salah satunya adalah posisi supine. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya dalam tidur, juga sama. Kalau kita menghadap ke arah atas, itu namanya supinasi. Kalau kita tengkurap, itu namanya pronasi. Oke. Nah, kemudian ada yang lain ya, namanya dorsoflexi dan plantarflexi. Mungkin emang agak lain ya, kalau di kaki ini pakainya dorsi dan plantar. Ya. Jadi kalau misalnya ke atas, kan nekuk. Ke bawah itu juga nekuk. Jadi sebutannya itu nggak ada yang ekstensi, tapi dua-duanya fleksi. Namun kita sebutnya itu berdasarkan anatominya. Jadi kalau yang bagian luar ini kan namanya dorsum pedis. Jadi sebutannya dorsiflexi. Kalau ke bawah
itu kan telapak kaki, itu namanya plantar, jadi namanya plantar fleksi. Mungkin agak beda ya sama yang lain, jadi sebutannya itu bukan fleksi ekstensi, tapi tetap fleksi, cuma kita sesuaikan dengan nama kakinya. Kalau tangan, itu namanya pronasi supinasi, bukan fleksi-fleksi gini, oke? Okay? Itu yang harus diingat. Nah, kemudian ada juga istilah inversi eversi. Ada yang tahu apa inversi eversi? Menekuk ke tengah luar dan menekuk ke dalam. Oke, kalau eversi itu ke arah luar ya. Kalau inversi itu ke arah dalam. Kayaknya udah pada pinter-pinter, kayaknya udah pada belajar semua ini ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih arah gerak yang mungkin kita udah sering dengar ya, abduksi sama adduksi. Kalau up itu menjauhi, kalau ad itu artinya mendekati, jadi abduksi, adduksi. Nah, jadi gini ya, kalau misalnya kita menjauhi sumbu tubuh, berarti abduksi, kalau kita mendekati sumbu tubuh, berarti adduksi. Gitu. Baik, jari-jari, lengan, kaki, jadi kalau kakinya itu dibuka berarti abduksi, kalau kakinya ditutup berarti adduksi. Jari-jari juga gitu, kalau jari-jari kita buka itu abduksi, kalau misalnya jari-jari kita tutup itu adduksi. Gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa dilihat nih, ringkasannya fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, adduksi. Nah, kalau gerakan memutar ini namanya sirkumduksi ya. Atau sirkumduksi, oke? Okay. Nah, kemudian ada namanya rotasi lateral dan rotasi medial. Ini berarti rotasi itu artinya gerakan memutar. Jadi, kalau misalnya dia memutar ke bagian luar, namanya rotasi lateral. Kalau memutar ke bagian dalam, itu namanya rotasi medial. Nah, ini bakal sering banget istilahnya kita pakai di kehidupan sehari-hari. Apalagi misalnya kita skills lab, gitu kan? Nah, itu tuh kita pakai istilah-istilah ini, jadi jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, ini terminologi anatomi yang lain. Ada beberapa terminologi sih yang kakak masukin dalam slide, yang mungkin kalian nanti perlu banget gunain di awal-awal, supaya nggak semua juga, karena itu nanti bakal tahu seiring waktu, cuma yang sering-sering aja nih ada beberapa. Nah, pertama itu ada yang dinamakan dengan ala. Ala itu artinya sayap. Sayap contohnya adalah nih, ini adalah ala. Ini adalah sayap. Nah, ini sayap. Mungkin nanti mungkin agak susah ya kalau misalnya kakak kayak ngajarin terminologi anatomi. Oh, ini sayap, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita tahu kok menempatkan terminologi ini di mana-mana aja sih. Ya. Nah, kemudian ada namanya aditus. Aditus itu pintu masuk. Nah, contohnya di sini nih, pintu masuk dari antrum mastoid ya, di tulang mastoid. Itu namanya aditus. Oh, antrum, biasanya kita sering sebutnya gitu. Nah, ala itu kan sayap kan, di mana lagi sih ada kata-kata ala, ala nasi. Nah, jadi hidung kita ini juga namanya sayap, jadi ala nasi, sayap dari hidung gitu ya. Nah, kemudian ada angulus. Angulus itu sudut. Ini namanya angulus terni. Salah satu contohnya itu ini adalah angulus. Nah, kemudian di coste. Di coste juga ini namanya angulus. Nah, sudut angulus coste gitu. Nanti semakin berjalannya waktu terhafal sendiri. Nah, kemudian ada apertura. Apertura itu artinya pintu masuk. Sama aja sih sebenarnya sama aditus. Cuma penggunaan. Kalau apertura ini biasanya di dalam suatu yang untuk pintu masuknya organ gitu. Jadi kalau misalnya ini coste ini namanya apertura superior, nanti di bawah ini ada namanya apertura inferior. Untuk masuk apa sih sebenarnya pintunya ini? Untuk masuk pembuluh-pembuluh darah dari atas, pembuluh-pembuluh darah dari bawah gitu. Nah, ini namanya pintu masuk ya. Nah, kemudian aponeurosis. Aponeurosis itu urat lembar, ada di perut, ada di tangan, yang kita sering lihat putih-putih itu namanya adalah aponeurosis. Kalau kita misalnya makan daging yang bagian putih-putihnya itu namanya aponeurosis, artinya urat lembar ya, lembar urat. Nah, kemudian ada kartilago. Kartilago itu tulang rawan yang sering kita makan juga. Nah, kemudian ada kornu. Kornu itu bisa kita sebutnya sebagai tanduk,
bisa sebagai tonjolan. Nah, ini contohnya ya, hornu. Nah, seperti ini, kayak tanduk gitu. Nah, sebenarnya dalam literatur anatomi atau terminologi anatomi, maksudnya tonjolan itu banyak sekali kata-katanya dan itu disesuaikan dengan penempatannya. Tonjolan itu bisa misalnya tuberositas, tuberkulum, itu tonjolan semua, tapi bentuknya beda. Artinya sama, tapi bentuknya beda. Nanti kita belajar ya. Nah, kemudian ada korpus. Korpus itu badan. Jadi kalau badan tubuh itu sebutnya juga korpus. Nah, ini juga korpus. Ini artinya adalah korpus dari sternum. Tahu kan? Tulang taju pedang. Tulang taju pedang ya, kalau nggak salah bahasa Indonesianya ya, sternum ini ya. Jadi badannya. Nah, ini prosesus. Prosesus itu artinya taju. Sama juga runcing gini kan, tonjolan kan. Tapi dia itu adalah tonjolan yang tajam, namanya prosesus. Nah, kemudian ada foramen. Foramen itu artinya lubang. Nah, jadi sebutan dimanapun nanti kalian dapat, misalnya literatur organ manapun yang ada lubang, itu sebutannya adalah foramen. Nih, contohnya ada foramen magnum, foramen oval, gitu ya. Seringnya di otak ataupun organ-organ yang tulang-tulang yang ada bolongannya, itu kita sebutnya foramen. Nah, kemudian ini ya, ini yang merah ini sebutannya itu krista. Ini salah ya, karena belum terganti ya, namanya itu krista. Krista itu adalah pinggiran tajam artinya. Jadi namanya itu adalah krista. Ini misalnya contohnya adalah krista iliaka. Jadi kalau ada pinggiran-pinggiran yang tajam, itu kita sebutnya dengan krista. Nah, kemudian kepala. Kepala itu artinya kaput. Contohnya adalah kaput femur. Nih, kaput. Kaput itu artinya kepala. Kolum itu artinya leher. Jadi dimanapun kita sebut kepala kita itu namanya kaput, leher itu namanya kolum gitu ya. Kakak lupa cara menghafal cepatnya kaput dan kolum ini, tapi pasti udah ingat lah, udah hafal lah. Nah, kemudian ini nih yang tadi mungkin kakak jelasin, ada namanya apex, itu puncak, nih puncaknya, puncak, ini basis, kemudian ada terminologi anatomi yang lain, ini fisura, fisura itu toreh, maksudnya apa? Fisura itu adalah yang memisahkan antara bagian lain dengan bagian yang lain. Ini namanya fisura. Jadi pemisah. Nih, ini yang ini namanya fisura. Ini namanya fisura, fisura gitu ya. Nah, lobus, lobus itu bagian yang berbatas. Jadi dibatasin oleh fisura. Nah, ini ada lobus superior. Tahu kan tadi lobus superior itu maksudnya berarti lobus yang bagian atas, lobus yang bagian bawah nih inferior, kemudian lobus yang bagian tengah itu namanya media. Nah, itu lobus. Ini juga kita sebutnya adalah lobus-lobus-lobus, tapi ada kecil-kecilnya gitu ya. Tapi kalau dibagi dua nih namanya hemisfer. Paham nggak ya? Jadi otak ini kan dibagi dua, otak kanan itu hemisfer kanan, yang kiri itu hemisfer kiri gitu. Nanti kalau yang kecil-kecilnya lagi strukturnya itu ada lobus-lobus, nanti dipisahkan. Mungkin di sini nggak khas ya. Nah, kemudian ada namanya sulcus. Sulcus itu parit. Jadi misalnya ada organ terus ketindihan organ lain, akhirnya ada kayak parit, itu kita sebutnya sulcus. Oke? Ini sebutannya itu sulcus nih, yang ini nih sulcus nih. Ya. Nah, ini ada terminologi anatomi yang lain. Nah, kalau misalnya kaudal, itu ekor. Jadi kalau ke arah kaudal, berarti ke arah ekor. Ke arah ekor berarti ke arah mana? Ke arah kaki. Nah, kemudian komisura. Komisura itu penghubung. Artinya adalah apa ya? Komunikans. Komisura itu komunikans, jadi penghubung. Nah, kemudian korona. Korona itu mahkota. Jadi yang kayak berbentuk mahkota, contohnya misalnya di mana ya? Di penis, corona glandis namanya, itu mahkota dari penis. Nah, itu sebutannya corona. Kemudian ductus, pipa. Jadi misalnya ada pipa, kemudian nanti ada air yang ngalir di situ, saluran, itu sebutannya adalah ductus. Ya. Kemudian ada incisura. Jadi incisura itu misalnya taki. Taki itu misalnya ada tulang, kemudian tulangnya itu bertaki gini,
Nah, taki ini itu sebutannya adalah incisura. Nah, kemudian ada introitus. Introitus itu gerbang atau pintu masuk. Nah, pintu masuk ini banyak banget. Tadi kita udah belajar abitus, terus belajar apa lagi ya pintu masuk. Jadi, tapi penggunaannya itu beda-beda. Kalau misalnya kayak di introitus, itu kayak di introitus vagina, itu sebutannya introitus. Nah, kemudian ada labia atau labium. Itu namanya pinggir atau tepi yang berdaging. Contohnya apa? Bibir, labia. Kemudian labia ada di mana lagi? Ada di kemaluan, labia mayor, labia minor. Intinya dia itu pinggir yang seperti bibir, tapi dia itu berdaging. Itu sebutannya adalah labia. Gitu. Kemudian ada margo. Margo itu tepi. Jadi kayak paru-paru nih misalnya. Paru-paru mana ya? Di paru-paru pinggirannya itu kan tepi. Itu kita sebutannya dengan margo, margin. Artinya kan margin kan. Margin itu tepi. Jadi tepi gitu. Nah, kemudian ada pars. Ini mungkin kalian harus ingat ya. Pars, pars itu artinya bagian, part, bagian. Nah, jadi kalau misalnya bagian depan berarti pars anterior, bagian belakang berarti pars posterior gitu. Nah, kemudian ada plika atau lipatan. Jadi kalau misalnya ada yang berlipat, di mana ya contohnya? Plika. Di sini nggak ada. Oke, tidak ada gambarnya. Intinya kalau ada lipatan, itu sebutannya adalah plika. Nah, kemudian radix. Radix itu akar. Nah, contohnya mana nih radix? Nah, ini kita bisa sebut dengan radix. Satu radix, satu akar. Tempatnya itu namanya hilus. Tempat radix itu hilus. Nah, ini itu radix ya. Radix itu akar. Kemudian ramus. Ramus itu cabang. Kapan sih kita pakai ramus? Misal nih, pembuluh darah. Kan ada yang besar. Dia punya cabang. Cabang-cabang kecilnya itu disebutnya dengan ramus. Nah, kemudian regio. Regio itu wilayah atau segmen. Jadi kan tubuh kita nggak mungkin kan kita ngomongnya itu terlalu luas. Di mana ya? Nah, misalnya kita mau sebut tangan atas. Kita sebutnya adalah regio lengan atas. Regio lengan bawah. Nah, kita itu sebutannya gitu ya, regio. Oke. Kemudian ada rima. Rima itu celah. Misalnya nih, bibir atas sama bibir bawah bisa buka itu karena ada celah. Jadi rima oris sebutannya itu celah itu rima. Nah, kemudian tuberkulum itu tonjolan kecil tapi pada tulang. Jadi misalnya tuberkulum ya, tuberkulum mayor, tuberkulum minor gitu ya. Jadi dia ada tulang panjang, terus ada tonjolan kecil, itu sebutannya tuberkulum. Gitu. Nah, ada lagi istilah yang lain, tuberositas. Itu namanya penonjolan pada tulang tempat otot diletakkan. Jadi tuberositas itu ada di femur ya, tuberositas. Oke. Nah, oke. Okay. Ada yang mau ditanya adik-adik dari terminologi anatomi? Ini kita udah lanjut yang lain soalnya. Ada yang mau ditanya? Gak ada. Bentar ya, kita hapus dulu ya, clear. Nah, ini tadi kita belajar tentang regio di terminologi anatomi. Regio itu artinya kan adalah bagian. Jadi regionis et partis corporis, regio bagian tubuh. Jadi regio utama tubuh yang pertama harus kita penting sekali tahu. Ada 7 yang kalian harus tahu. Jadi yang pertama itu regio caput. Regio caput itu adalah regio kepala atau capitis atau head nih. Kepala, jadi semua apapun yang ada di sini, itu sebutannya adalah regio caput. Oke. Kemudian yang kedua, ada regio kolum, koli, cervical, atau neck, atau leher. Nah, sebutannya banyak ya. Nah, itu berarti apapun yang ada di leher, misal kalian mau bilang ada luka. Kan nggak mungkin kalian bilang luka aja. Jadi lukanya di mana? Di regio koli. Anterior atau posterior? Oh, anterior berarti regio koli depan. Maksudnya regio
bagian leher depan gitu ya, kalau misalnya sebut dalam bahasa anatomi. Nah, kemudian ada toraks atau dada. Jadi bagian dada segini itu namanya adalah toraks ya. Ini adalah regio toraks. Jadi kalau apapun yang ada di sini, baik anterior, posterior, depan, belakang, sebutannya adalah toraks. Misal tadi kan kita juga udah belajar ya bilateral ya. Misalnya ada luka nih di dua sisi, berarti sebutannya adalah di regio toraks anterior bilateral gitu. Jadi dua-dua itu ada lukanya, sama lukanya gitu. Nah, kemudian ada regio yang keempat itu abdomen. Abdomen itu atau abdominal itu dia perut. Jadi apapun yang ada di perut sebutannya adalah abdomen. Tapi perut ini enggak ada bagian posteriornya ya. Jadi depan aja. Nah, kemudian regio pelvis. Ini regio pelvis sekitar sini. Panggul itu kita sebutnya regio pelvis. Kemudian kalau tangan, tangan itu kita sebutnya ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Jadi kalau semua keseluruhan ini kita sebutnya ekstremitas inferior dan superior. Misalnya lumpuh, lumpuh mananya? Ekstremitas superior, Dok, gitu. Berarti yang satu tangannya ini lumpuh gitu loh. Kanan atau kiri? Oh, dextra, Dokter. Ekstremitas dextra nih yang lumpuh gitu ya. Nah, tapi dia dibagi lagi, ada regionya. Jadi yang lengan atas ini regio brachii, yang bawah ini regio antebrachii, yang tangan ini adalah regio manus. Nah, kaki juga gitu ya. Kalau misalnya ini regio femoralis, ini regio cruris, dan ini regio pes atau regio penis. Oke? Okay? Nah, kemudian ini ada di regio kaput yang harus kalian, mungkin penting sekali untuk belajar ya. Yang kedua, harus tahu di regio-regio yang ada di kepala. Nah, apa aja sih regio yang ada di kepala? Banyak ya. Nah, ada parietal, ada temporal. Temporal itu yang samping. Parietal itu antara tulang kanan dan kiri, itu parietal sebutannya. Kemudian frontal itu bagian kepala depan. Oksipital itu bagian kepala belakang. Ya, jadi oksipital kalau misal kalian pegang yang belakang itu sebutannya regio oksipital gitu. Nah, kemudian di sini itu sebutannya regio parotis. Di depan namanya regio bukal. Jadi pipi ini namanya regio bukal. Pipi bukan ya, pipi bawah ya. Nah, kalau yang atas nih, pipi yang atas yang ada tonjolan itu namanya regio zigomaticum. Kemudian kalau mata itu regio orbital. Jadi orbit ini namanya regio orbital. Kalau hidung itu namanya regio nasal atau regio noskan, jadi regio nasal. Kalau oral, oral itu kan ada mulut, jadi regio oral atau regio oris. Telinga, telinga itu auricle, jadi auricular, jadi regio auricular. Jadi ini harus hafal. Karena kita tuh penting banget ya, misalnya di mana nih lukanya, di frontal, Dokter. Di mana nih lukanya, di temporal, Dok. Tadi pasiennya itu kejedot apanya, Dok? Di regio mana? Kok bisa pingsan? Di regio oksipital, Dok. Pasiennya pipinya bengkak, regio mana? Di regio bukal, Dok. Di regio mana ya pipinya bengkak? Di parotis, Dok. Jadi ini penting ya buat dipelajari. Ini bisa nanti dibagi kok slide-nya. Permisi, Kak. Banyak ya nanya ya. Nanti kita jawab ya. Oke, ini kakak baru lihat, nanti abis ini kita jawab dulu ya pertanyaan dari teman-teman ya, ada banyak ya. Oke. Ini ada regio kolum. Regio kolum ini sebenarnya jarang banget ya dihafal, karena biasanya itu ini digunakannya di THT. Kita tuh jarang menggunakan ini, apalagi kita masa preklinik. Kakak aja waktu preklinik itu nggak hafal. Jadi regio-regio di kolum ini kita baginya itu pakai huruf-huruf
Romawi, angka Romawi maksudnya biasa, tapi ini angka biasa sih, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah ini itu ada namanya, nanti bisa dihafal aja, tapi sebenarnya yang penting dari ini itu adalah apa? Kita tuh mau tahu kelenjar limfo mana sih yang rusak, kelenjar limfo mana yang tersumbat, sebenarnya itu sih gunanya dari tahu regio kolum ini gitu ya. Jadi ini tuh jarang sih digunakan, kita cuma ngomong aja di kolum, kecuali kita udah ngomongin kelenjar getah bening, baru kita ngomongin di 2, 3, 4, 5, 6, kenapa juga harus tahu, nanti ini tuh banyak banget perjalanannya, nanti di koas ya, belajarnya ya. Misalnya nih, kalau misalnya, apa ya, limfa dari sini, 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 mengalirnya itu ke sini, nanti mengalir dari sini, ke sini, ke sini, ya, gitu. Jadi nggak perlu dulu, intinya kalian tahu aja bahwa di kolom ini ada regionya loh, regio 1, itu regio sternocleidomastoideus, ototnya sternocleidomastoideus, gitu ya. Kalau di bawah, submental, kan mentalis, di bawah, trigonum, submental. Trigonum muskular, submandibular, karotikum, kayak nomor 5. Ini tepat ada namanya arteri karotis. Ini cervicalis lateralis, berarti leher yang paling luar gitu kan. Tapi kalau untuk klinisnya itu nggak usah gitu. Oke, ini regio abdomen. Ini penting banget dihafal. Kenapa? Jadi ada 9 ya, regio abdomen itu ada 9. Jadi yang harus kalian hafal itu regio-regio di tubuh, ada regio utama tubuh. Kalian ini harus hafal banget regio utama tubuh. Jadi apa aja tadi kan? Ada ekstremitas superior, inferior, kaput, kolom, toraks, abdomen, sama pelvis. Dah, 7 aja yang kalian hafal. Oke? Kemudian di regio kaput. Nah, ini bisa dihafal ya. Ini wajib sih sebenarnya hafal. Nah, regio kolum ini jarang banget ditanya, dan kalau nggak dihafal juga nggak apa-apa, karena jarang sih. Kemudian regio abdomen, nah ini yang paling penting kalian hafal, ada 9. Jadi ada regio hipokondrium kanan, regio epigastrikum, regio hipokondrium sinistra, regio lumbal dextra, regio umbilical, regio lumbal sinistra, regio iliaca dextra, regio hipogastrium, regio iliaca sinistra. Oke, ini kan. Nah, kenapa harus perlu tahu ini? Karena misalnya nih sakit di kiri. Ada apa ya organnya? Sakit di kanan, ada apa ya organnya? Bisa sakit di kanan nih. Apa sih kira-kira? Oh, appendiks, appendicitis, ada usus buntu. Oh, sakit di epigastrik, regio epigastrik. Oh, berarti lambung nih masalahnya. Itu kan. Misalnya apa lagi? Sakit di bagian kiri. Oh, mungkin masalahnya spleen atau lien. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Spleen atau lien ya? Limpa. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kemudian misalnya di kanan ada apa ya? Ada hati. Jadi ini harus hafal juga. Oke? Nah, kemudian ini regio keseluruhan bagian ventral. Nanti mungkin dibaca aja. Ini banyak banget. Misalnya ada axillaris, itu ketiak. Deltoid, berarti regio deltoid. Nah, dia sesuai dengan nama ototnya ya. Bisa juga dihafal sesuai nama ototnya. Oke? Mudah kok hafalnya, nanti seiring berjalannya waktu, nggak usah terlalu dipaksa, nanti akan terhafal sendiri. Oke, nih, regio mame, regio payudara, sesuaikan aja dengan nama organnya. Nah, itu disebut dengan regionya. Ini dorsal juga gitu ya. Dorsal berarti bagian yang posterior. Tadi ada beberapa yang nanya, mungkin kita jawab dulu ya. Mana yang nanya? Dari Cynthia, mana Cynthia? Dok, izin bertanya apakah hiatus dan aditus itu sama? Sebenarnya, istilah di anatomi ini mirip-mirip ya. Sebenarnya kalau dibilang sama, ya nggak sama juga. Hiatus itu biasanya dipakainya di sakrum, hiatus. Yaitu tempat keluar. Jadi hiatus itu
artinya tempat keluar. Hiatus. Di mana lagi ada ya hiatus? Intinya dia tempat keluar. Jadi hiatus itu misalnya arteri, pembuluh darah, dia keluar. Nah, tempat lubang keluarnya itu sebutannya hiatus. Tapi kalau aditus itu tempat hubungan antara satu organ dan organ lain dihubungkan dan itu pintu masuknya. Itu namanya aditus. Cynthia, ada yang mau ditanggapin? Sudah, Dok. Terima kasih. Oke. Kalau ada yang mau ditanya lagi atau kurang jelas, gitu ya. Mohon maaf, Kak, dari Icet yang memisahkan bukannya sutura ya. Oke, sutura itu digunakan. Sutura itu artinya apa? Sutur ya, jahitan. Nah, sutura itu biasa digunakannya itu di tulang seperti ini. Ini namanya sutura atau jahitan yang kita bisa lihat kan kayak jahitan kan yang memisahkan antara oh ini bagian tulang temporal, ini bagian tulang parietal, itu namanya sutura. Tapi kalau misalnya kita mau sebut antara organ dan organ misalnya paru-paru ada lobusnya kan, kemudian misalnya ada otak ada lobusnya kan kanan dan kiri, kemudian ada nanti selaput yang memisahkan, ada selaputnya, itu namanya adalah fisura. Itu namanya fisura. Kalau sutura, sutura itu namanya jahitan, sutur kan. Jadi dia itu bukan memisahkan ya bahasanya. Ya memang sih untuk memisahkan, tapi digunakannya itu bukan untuk memisahkan organ. Gitu. Itu sutura. Gimana Icut? Oke Kak, terima kasih. Gitu ya, jadi itu penggunaan sutura. Kalau misalnya di pulmo di paru, kemudian di otak itu gunanya fisura. Itu guna ini itu namanya fisura. Istilah sutura digunakan pada tengkorak, Kak. Oke. Okay. Good. Ostium dan orifisium bedanya apa ya, Kak? Sebenarnya sama aja. Boleh dipakai kok dua-duanya. Boleh ngomong ostium, boleh ngomong orifisium gitu ya. Tapi biasanya ostium itu digunakan di lubang-lubang yang lebih besar dari orifisium gitu. Oh, tapi sebenarnya mau ngomong itu juga orifisium, mau ngomong itu juga ostium, boleh kok. Karena misalnya kalian baca di Sobota, ketemunya kok ostium ya ngomongnya. Baca di Prometheus kok jadi bahasanya orifisium. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Gimana Putri? Halo Putri, ada di sini nggak? Nggak ada Putri ya? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Kemudian dari Feli, permisi, Kak. Apa ada tips hafal semuanya? Hafal semuanya, oke. Hafal semuanya. Sebenarnya di anatomi ini nanti ada sih sebenarnya cara-cara cepatnya buat hafal. Misalnya nanti ngafalin tulang karpal. Itu kan banyak ya, nggak terhafal. Nah, itu ada tuh cara-cara cepatnya. Kemudian misalnya ngafalin nervus, ada cara-cara cepatnya. Tapi kalau kayak ngafalin terminologi-terminologi anatomi ini sih nggak ada ya cara cepatnya. Biasanya cuma kita itu kayak misalnya nose. Oh, nose ya bahasa Inggris. Oh, nasal. Jadi ke bahasa-bahasa dekatnya aja gitu. Dan kalau misalnya sering diulang, sering dihafal, dan gunain sama teman-teman pakai bahasa anatomi, itu lebih cepat hafalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong depan tuh ke anterior, jangan lagi ngomong ke depan gitu. Lengan dekstra itu misalnya apa ya, brachii aku tuh sakit gitu. Jadi pakainya bahasa anatomi aja. Jadi itu sih biar cepat kehafal gitu ya. Kalau nanti yang lain-lain banyak sih. Kalau misalnya ngafalin nervus, saraf, ngafalin tulang karpal, tuh ada tuh jembatan-jembatan keledainya. Tapi kalau untuk yang kayak istilah-istilah, biasanya kita sering aja digunain, sehari-hari gunain itu terus. Nah itu pasti terhafal. Lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Jadi nggak usah terlalu dipaksa banget ya. Mungkin kayaknya nggak berguna sih saran kakak, soalnya nggak ada tipsnya. Gimana nih? Siapa yang tanya? Feli ya? Feli. Jadi mohon maaf ya, nggak ada tipsnya juga dari kakak. Jadi sering-sering aja digunakan, sehari-hari ngomongnya, oh, aduh frontal sakit di mana ya? Frontalnya sakit gitu. Os frontalnya sakit. Jadi kalau kita sebut tulang itu os ya. Nah,
Sekarang kita belajar nih pengenalan. Biasanya sering banget waktu pakar maru apa ya kalau misalnya istilah di univ lain. Jadi pengenalan mahasiswa gitu, biasanya sering nih ada kunjungan ke asisten ke laboratorium-laboratorium. Nah, biasanya ada kuis. Nah, dulu kakak ada kuisnya gitu. Jadi kita perkenalan ke laboratorium, terus ada kuisnya. Ditanya-tanya dong sama asdosnya, ini apa, ini apa, ini apa. Kan lumayan kan kalau bisa jawab, mungkin dapat hadiah. Nah, jadi sistem skeletal, nanti mungkin kalian pertama sekali di anatomi pasti belajarnya tentang sistem skeletal. Biasanya gitu sih dari beberapa univ ya. Nah, ada beberapa tulang yang harus kita tahu, ada 6 tulang. Jadi ada namanya flat bone, itu namanya tulang pipih. Tulang pipih itu contohnya adalah tengkorak, bagian frontal nih, tulang pipih. Nah, kemudian ada tulang pendek, itu contohnya nanti di karpal, nanti tulangnya itu banyak banget, tapi kita nggak bahas karena kita belajar tentang basic anatomi dulu, gitu kan. Kemudian ada irregular bone, itu vertebrae, jadi kan dia tidak, irregular itu artinya nggak rata gitu ya, jadi nggak rata permukaannya, jadi sebutannya itu irregular, contohnya vertebrae. Kemudian ada long bone, itu femur. Ini disebut dengan tulang panjang, ini juga tulang panjang, tulang panjang, tulang panjang, tulang panjang, tulang panjang. Ini sebutannya adalah long bone. Kemudian ada patella. Patella itu sesamoid bone. Jadi ada tulang di atas tulang lain gitu yang dihubungkan oleh tendon. Itu sebutannya adalah sesamoid bone. Nah, ini patella. Patella itu apa ya bahasa Indonesianya? Tulang tempurung lutut ya. Kok nggak bisa jalan ya? Nah, ini nih, ada tulang-tulang nih. Kalau udah ada yang belajar, kakak mau kuis-kuisan ya? Ada yang bisa jawab nggak ya? Oke, yang pertama kita mulai ya. Daripada nanti kakak ngomong sendiri kan, jadi kita kuis-kuisan dulu, nanti baru kakak kasih tahu nama tulangnya apa. Ini yang pertama, ini nama tulangnya apa, Dek? Ada yang tahu? Tulang vertebrae ini bahasa Indonesianya adalah tulang belakang ya. Jadi tulang belakang tubuh ini disebutnya dengan tulang vertebrae. Nah, kalau yang bawah ini ada yang tahu nggak tulang apa? Pubis ya. Ini tulang sakrum. Oh. Ini tulang sakrum. Tulang duduk ya. Ini tulang sakrum. Kalau tulang pubis bagian depan nih yang tulang pubis. Good. Ini sebutannya apa? Tengkorak yang sering kita sebut sehari-hari itu sebutannya apa dalam bahasa anatomi? Kranium, Kak. Kranium. Kranium ya. Oke, regio kranium. Nanti dia dibagi jadi dua. Kalau misalnya dipotong secara transversal, secara transversal itu artinya secara atas dan bawah ya. Ingat ya tadi. Kalau misalnya dipotong secara transversal atas dan bawah, itu sebutannya bagian atas calvaria. Calvaria itu tempurung kepalanya. Kemudian bagian bawahnya itu namanya basis cranii. Apa? Dasar kan? Dasar dari kranium. Banyak basis cranii gitu. Oke. Nah, ini apa namanya? Tulang apa? Tulang rusuk tuh tulang apa? Tulang rusuk hilang. Tulang kuasa aku hilang. Tulang koste, aku belum ketemu nih, gitu ya. Tapi nggak lucu sih bahasanya tulang koste. Oke, nah kemudian ini nih satu ini namanya tulang apa? Pubis. Tulang pelvis. Nah, kalau pubis beda lagi ya kan ada iliak, pubis. Ada ilium, pubis, sakrum. Nah, kemudian ini, yang gede, ini namanya apa? Skapula. 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 Bahasa Indonesianya apa skapula? Belikat. Tulang belikat. Tulang belikat. Tulang belikat. Tulang selangka yang mana? Lurus. Yang di atasnya itu. Namanya klavikula ya. Klavikula, skapula. Skapula itu tulang belikat, atasnya tulang selangka. Oke. Kemudian ini tulang apa? Femur. Femur.
Femur itu tulang panjang yang paling panjang yang ada di tubuh kita. Oke? Nah, itu sebutannya tulang femur ya. Nah, kemudian ini nih. Ini yang depan ini tulang apa? Yang kalau kita kejedot kakinya, sakit banget. Tibia. Iya. Nah, kemudian tulang yang kecil di sebelahnya, itu tulang apa? Fibula. Tulang fibula. Tulang betis itu yang mana? Fibula ya. Tulang yang sakit itu tulang kering. Yang lebih besar itu tulang kering. Oke. Nah, kemudian mau tanya, tulang pengumpil yang mana? Bahasa Indonesia loh, di SMA belajar kan? Tulang radius. Pengumpil. Ya, radius. Kalau ulna apa? Tulang hasta. Tulang hasta, oke, pintar. Kayaknya semua udah belajar ya di sini ya. Jadi ini wajib hafal sebelum masuk ke praktikum yang sesungguhnya. Oke? Wajib dihafal ya. Jadi kalau misalnya mau privat anatomi lagi, kita bisa belajar yang lebih detail. Ini tuh apa? Ini apa? Ini proses, ini kayak ini nih proses spinosus, ini foramen vertebrae, ini trochanter mayor, minor. Ada semua tuh. Nanti itu belajarnya selanjutnya. Jangan di sini karena ini basic kan. Oke. Nah, kemudian kita tebak-tebakan lagi nih tentang organ ya, biar nggak bosan karena kan ini basic. Jadi yang basic kakak sampaikan semua nih dari awal, nanti tinggal dipelajari, dibaca lagi. Rasanya kalau kalian udah tahu ini aja sebelum masuk anatomi udah hebat banget, karena kakak juga dulu bahkan nggak tahu sama sekali tentang ini. Belajarnya tuh awal banget, udah masuk FK duluan, udah kuliah, abis itu praktikum, nah baru tahu. Nah, itu kan nggak tahu, lengkap lah ya. Nah, ini kita tebak. Ada yang bisa jawab nggak satu orang? Ini apa sebutannya? Otak. Otak bahasa anatominya apa? Encephalon. Ah, boleh sih encephalon ya. Boleh encephalon. Kalau ini jantung, kardio. Itu core ya, kita sebutnya core, biasanya kardio bola. Tapi core biasanya itu, oh ya core, kalau lagi belajar anatomi sebutnya core, tapi kalau udah belajar klinis sebutnya kardio. Biasanya gitu. Nah, ini organ apa? Paru. Pulmo. Ini pulmo ya, ini pulmo. Ini ada lobusnya nih, ingat ya, tadi yang memisahkan namanya fisura, bukan sutura, oke? Ini fisura, kalau sutura itu di tempurung kepala, ini fisura. Kalau bagian atas, superior, ini inferior, kalau pucuk itu namanya apex, kalau pinggiran namanya apa tadi? Margin, margo harus ingat ya, ini pinggiran ginjal, margo, oke? Nah, kalau parit tadi ingat nggak parit itu apa? Parit itu sulcus. Nih parit nih bentuknya kan? Nih parit ini namanya sulcus. Nih semua sulcus. Sulcus. Ini apa? Kalau ginjal apa? Renal. Atau ren. Oke. Ren atau renal. Biasanya kalau kita belajar anatomi cuma ngomongnya ren, core gitu aja sih. Kalau nanti belajar klinis dan ngomongnya renal disease, kardiak, kardio gitu. Nah, ini apa? Yang pertama ini apa? Hepar. Kalau nanti udah di klinis namanya hepatomegali, hepatologi gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin organnya, apa? Kalau ini apa? Lien. Ini nih yang kuning. Pankreas. Yes. Pankreas. Bahasa Indonesia-nya tetap pankreas kan? Iya, tetap pankreas. Yeah. Ya.
Nah, ini apa? Ini lien atau spleen atau limpa. Lien. Lien. Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Sistem imun, Kak. Apa? Sistem imun. Oke, boleh. Fungsi yang lain? Fungsi yang lain apa nih? Pemecah darah ya. Pemecah darah. Jadi kalau misalnya orang DBD, kan darahnya terpecah, liennya bisa gede. Gitu. Ini apa yang pertama? Gaster. Lambung ya. Lambung itu gaster. Ini apa? Intestinum. 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 Intestinum crassum. Atau kolon bahasa lainnya. Kolon. Kalau tadi naik apa? Kita ingat dari terminologi anatomi deh. Naik, ini kolon apa berarti? Kolon apa? Naik. Tendens. Kalau ini? Transversal ya. Kalau ke bawah, descendens. Intinya descendens. Pokoknya struktur-struktur yang ada naik, turun, berlika-liku. Naik tuh akan tetap ascendens, terus kalian ngomongnya. Turun tuh descendens. Aorta descendens berarti aortanya turun, aorta ascendens berarti aortanya naik, gitu ya. Jadi harus ingat. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini apa? Namanya usus-usus ini apa? Ya, intestinum tendum. Ada berapa? Ada tiga ya? Tiga. Apa aja tuh? Duodenum, jejunum, ileum. Ileum. Sering nggak dengar usus 12 jari waktu SMA? Itu yang mana ya usus 12 jari ya? Duodenum ya, usus 12 jari ya. Kayaknya hebat-hebat banget deh. Oke, nah ini terakhir kita belajar tentang linea. Nanti kakak mungkin tanya-tanya sedikit ya. Ini tentang linea. Linea ini namanya garis hayal. Jadi linea anatomika atau garis anatomi. Nah, garis anatomi ini perlu banget tahu karena nanti kita akan pasang-pasang lead EKG misalnya di linea apa. Dengar auskultasi jantung, jadi pakai stetoskop gitu kan, di linea mana ya kita dengarnya. Terus posisi katup jantung di linea mana ya. Terus apex jantung bergeser kemana ya? Makanya penting kita tahu linea-linea ini. Oke? Nah, yang pertama ada namanya linea mediana anterior. Nih, linea mediana anterior itu berarti mediana tengah anterior depan. Berarti yang membagi antara kanan dan kiri pada bagian depan. Itu namanya linea mediana anterior. Oke? Seringnya sih linea mediana anterior ini disebut dengan linea mid sternalis karena di tengah sumbu tubuh ada apa? Ada osternum kan? Ada osternum. Jadi sebutannya itu linea mid sternalis. Kenapa misalnya kalian nanti RGP orang tau nggak RGP resusitasi jantung paru gini-gini? Di mana ya? Oh, di linea mediana anterior. Itu. Jadi tahu di tengah tubuh berarti. Kemudian ada linea sternalis. Sebenarnya sama aja sih linea sternalis. Cuma kalau kita sebutnya cuma sternalis, dia nggak harus banget di tengah. Kecuali sebutnya linea mid sternalis. Berarti memang betul-betul tengah sternum. Kemudian parasternalis. Parasternalis ini, dia itu misalnya ini sternum. Di sebelah sternum, itu sebutannya para. Parasternalis. Ya. Kemudian ini ada klavikula. Tengah-tengahnya. Itu mid clavicula. Itu sebutannya jadinya linea mid clavicularis. Kenapa sih kita penting, Kak, gitu kan? Nah, jantung tuh di mana sih apexnya? Di linea mid clavicula. Kalau dia terjadi pembesaran jantung, oh, dia bergeser dua jari dari linea mid clavicula anterior. Kan gitu kan sebutannya? Jadi mudah. Makanya kita perlu tahu linea-linea ini. Nah, kemudian ada linea axillaris. Linea axillaris ketiak kan? Berarti kalau yang di depan itu anterior, yang pas di tengah banget itu media, yang di belakangnya itu posterior. Gini lah gambarnya ya. Posterior, ini mid axilla, ini anterior. Linea axillaris anterior, linea mid axillaris, linea axillaris posterior gitu.
Nah, kalau di belakang itu juga sama, kalau yang membagi antara kanan dan kiri itu sebutannya linea mediana posterior, jadi kanan dan kiri. Ingat aja yang benjol-benjol di belakang kalian itu namanya processus spinosus tuh, yang di vertebrae. Nah, itu lurus dengan itu berarti linea mediana posterior. Kalau di samping vertebrae, udah tulang vertebrae habis, namanya linea paravertebralis gitu ya. Kemudian kalau ada scapula di tengah-tengahnya, berarti ini namanya linea scapula. Kalau pas banget di tengah, berarti linea mid scapula. Gitu. Ini linea axillaris posterior. Oke, ini tuh penting banget dihafal, jadi jangan lupa ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan atau enggak? Kita review deh sebentar ya. Dua-dua soal ya. Jadi soalnya itu misalnya nih, Cynthia pergi ke dokter untuk memeriksakan lengan atasnya yang terkena luka. Dokter tersebut ingin menyampaikan ke dokter yang lain untuk menyebutkan luka tersebut pada lengan kanan itu disebut, apakah lengan kanan itu dalam anatomi regio apakah dia? Lumitas atas. Regio apa? Ekstremitas atas. Oke, ekstremitas atas. Tapi lengan atas nih, lengan atas doang. Regio brachii dextra. Oke, regio brachii dextra. Kemudian, bentar ya. Itu soal yang lain. Bentar. Nih, seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan luka robek setelah terjatuh ketika memanjat pohon, sehingga sisi kanan tubuhnya terhempas ke tanah. Pemeriksaan klinis subregio sternocleidomastoidalis dijumpai laserasi ukuran 1 x 2 cm, tetapi tepi luka tidak rata. Regio utama tubuh manakah untuk subregio tersebut? Sternocleidomastoid. Nih. Kolum. Regio kolum. Berarti di regio kolum ya. Oke. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanya? Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Kapan lagi? Tapi teman-teman kita tuh pinter-pinter nggak sih, Kak? Aku tadi speechless sih, Kak. Pas. Iya, karena dulu kakak waktu masuk anatomi itu benar-benar, hah, ekstra apaan nih? Iya kan, Kak? Udah kuliah dulu tuh hari pertama waktu masuk anatomi. Apaan nih? Tadi Sukma ini jelas sih nggak hafal. Pas kakak kasih kuis yang otak, terus teman-teman jawab encephalon itu kan kayak itu apa ya? Hafalnya beda ya. Iya, maksudnya itu harus membaca loh. Berarti teman-teman kita ini motivasinya besar-besar banget loh, Kak. Keren-keren. Dulu kor aja jantung nggak tahu loh. Makanya. Bahkan untuk dextra sinistranya masih bingung banget, posterior anterior itu masih. Lu ngapalnya sampai semalaman gitu loh, asdosnya ngasih tahu kayak, hah apaan nih, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nih sama Kak Fira, mumpung Kak Fira ada malam hari ini untuk teman-teman. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau udah cukup, mungkin bisa dikasih reaction-nya, bisa jempol, atau kalau belum, oh ada yang raise hand, Kak. Ada Kak Anissa. Anissa. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Jambi. First of all, I want to say thank you so much kepada Kak Fira untuk materinya yang luar biasa. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Kak Sukma. Mungkin pertanyaan saya kali ini sedikit out of the topic ya Kak, tapi ini masih seputaran kedokteran. My question is,
Kan seperti yang kita ketahui nih, rumor-rumor yang beredar itu kalau mahasiswa kedokteran itu sibuk, banyak tugas, banyak praktek. Nah, sedangkan saya tadi lihat Kak Fira itu join banyak banget organisasi, terus sampai juara di berbagai lomba-lomba, sampai di tingkat internasional. Nah, boleh nih Kak, tolong kasih tips and triknya bagaimana time management Kakak, bagaimana cara Kakak membagi waktu antara belajar, berorganisasi, agar mereka itu balance dan tidak mengurangi nilai Kak gitu loh. Terima kasih Kak. Oke, makasih banget Anissa yang udah tanya gimana sih sebenarnya di kedokteran gitu Kak. Nah sebenarnya kalau ini tapi versi Kakak sendiri, di kedokteran itu emang sibuk ya. Emang lumayan sibuk sih karena kita kan dituntut untuk belajar. Contohnya misalnya kalau kita nggak belajar praktikum, kita nggak lulus dan ngulang. Jadi terpaksa, sebenarnya itu metode terpaksa gitu ya. Sebenarnya sibuknya karena terpaksa. Kalau dibandingkan sama yang di jurusan lain, sebenarnya sama aja kok sibuknya. Sebenarnya ya sama aja. Cuma pressure-nya, tekanannya, lulusnya, dan materinya itu lebih susah dihafal gitu. Karena lebih banyak. Nah, gimana sih sebenarnya untuk ikut organisasi dan lain-lain? Pasti bisa kok untuk ikut organisasi selama sebenarnya kita tuh nggak main-main gitu. Kadang yang disebut dengan sibuknya anak FK itu sebenarnya di rumah nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ini sejujurnya ya, udah review jujur gitu. Jadi sebenarnya di rumah tuh cuma capek, bingung, memikirkan takdir dan tidak tahu ngapain gitu. Jadi sebenarnya ikut organisasi nggak semengganggu itu sih kalau misalnya dari diri kita tuh tahu kapan belajar, kapan harus main handphone, kapan harus ikut organisasi gitu. Sebenarnya pasti bisa-bisa aja, cuma jangan terlalu banyak juga sampai akhirnya karena terlalu fokus organisasi pelajarannya ditinggal. Banyak juga yang salah gitu. Karena udah terlalu ikut fokus organisasi, akhirnya ngurusin organisasi terus. Kenapa sih pelajarannya bisa tinggal? Karena organisasi dituntut juga kalau di FK itu kita harus jadi misalnya kadif. Kita harus mengontrol semua orang dan kadang kita harus rapat pulang malam. Akhirnya kita tuh capek dan nggak belajar. Nah, itu sih sebenarnya salahnya yang buat jadi nilai turun. Tapi kalau masih bisa membalancekan antara belajar dan organisasi dengan secukupnya, itu pasti bisa. Karena pada kenyataannya nggak sesibuk itu kok, gitu. Nggak se yang kayak dibilang orang kok, gitu. Bener nggak, Sukma? Sama jadi, aja, kan? Iya sih, Kak. Sukma juga kayak gitu sih, Kak. Sebenernya. Sibuk sih emang banyak sih yang harus targetnya kan kayak praktikum apalagi semester 1-2 kan harus karena kalau nggak lulus pulang tuh jadi aduh stres nih gua karena harus ngulang gitu tapi sebenarnya enggak gitu banget sih kayak gitu ntar kalau event-event lomba itu di FK banyak ada IMO ada RMO nah itu harus ikut join ya. Kalian teman-teman yang di sini jangan sampai ketinggalan event itu. Harus ikut join aja. Pokoknya join aja. Kalau nggak lulus ya sudah sebagai pembelajaran diri sendiri. Karena pun kalau misalnya kita punya ilmu banyak, kan yang bersyukur itu kita. Mau menang atau enggak, mau itu gimana. Tapi kalau kita belajar kan itu untuk kita juga gitu. Walaupun orang menyepelekan dan lain-lain. Misalnya kita udah belajar, iya gue udah capek ngikut, udah belajar, tapi gue gak lulus juga ikut lomba, akhirnya malas ya, jangan gitu. Kan ilmu juga buat kita kan, buat kita sendiri kan. Jadi ikut aja, nanti lomba-lomba, ikut aja disesuaikan waktunya. Intinya jangan terlalu banyak fokus ke hal yang gak perlu, memikirkan hal-hal yang tidak perlu, atau nongki sana-sini, dan lain-lain. Karena anak FK tuh bisa juga nongki 24 jam, kalau mau nongki juga sih. Aja. Intinya menyesuaikan aja. Tuh, gitu Anissa. Gimana? Oke, terima kasih banyak, Kak. Ya, pokoknya semangat terus ya. Nanti kuliahnya yang semangat, jangan dibawa beban aja, enjoy aja sih. Tapi ya, stres sih, Kakak juga stres sih. Kakak tuh ikutnya tuh stres, pernah mau keluar FK loh, tapi nggak jadi sih. Ya sih, Kak Sukma juga waktu awal-awal kan kiranya kayak kedokteran tuh berat banget, tapi setelah dinikmati ya, walaupun kadang-kadang kalau praktikum kan suka dadakan ya Kak, apalagi kalau ada topik kan untuk semester 1 dan 2 kan padat banget kalau untuk angkatan Sukma. Dan iya sih. Benar-benar, karena pulangnya juga sampai maghrib, gitu-gitu kan. Itu yang sebenarnya capek dari FK tuh gitu, udah organisasinya banyak,
terus pulangnya nyampe maghrib, besoknya dituntut lagi buat harus lulus praktikum. Itu sih sebenarnya yang menyebalkan dari FK, kayak hampir, aduh gila, gak bisa tidur nih, harus suruh gambar-gambar lagi ya Sukma ya, histologi digambar kan? Iya, gambar kan? Semua kan, menyebalkan, udah gak pandai gambar, disuruh gambar lagi kan, itu sih yang menyebalkannya. Tapi sebenarnya kan organisasi juga ini kan, kalau Sukma sendiri organisasi Sukma jadi kenal banyak dokter, jadi punya banyak teladan, jadi punya banyak inspirasi gitu ya, iya gak sih Kak kalau organisasi itu? Benar, makanya di FK emang harus balance antara organisasi dan juga kuliahnya, karena kalau kita gak ikut organisasi selama di FK akan rugi banget, karena kita gak bisa kenal banyak orang, karena mungkin kita akan kenal seangkatan doang. Kalau kita ikut organisasi, kita bisa ketemu dokter yang lain, kita bisa diajarin hal yang baru, ditunjukin hal yang baru, walaupun mungkin cuma dia sekedar diajak ngopi, tapi pengalaman kadang itu sangat berharga gitu, untuk pembelajaran ke kita ya, tips-tips gimana ke depannya gitu kan. Iya kan Sukma? Ya Kak, setuju banget. Nah mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mau nanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah pada cukup nih, atau kira-kira ada yang mau nanya bisa kasih reaction-nya, jempol atau apa. Atau Anissa masih mau nanya lagi atau gimana nih? Satu lagi boleh nggak Kak? Tadi kan Kakak ngomongin organisasi ya? Oke, boleh. Oke, izinannya ya Kak. Tadi kan Kakak ngomongin organisasi tuh. Menurut Kakak ada nggak organisasi yang direkomendasiin banget, yang worth it gitu buat kita menambah banyak ilmu dan juga bisa membuat kita kayak lomba-lomba sampai ke luar negeri atau gimana gitu Kak? Terima kasih. Oke, di FK itu sebenarnya ada organisasi yang memang ada di seluruh Indonesia dan juga ada yang punya FK itu sendiri. Nah, mungkin kalau FK itu sendiri kan beda-beda ya tiap FK ya. Nah, kalau misalnya di seluruh Indonesia, itu ada CIMSA, ada AMSA, ada TBM. Sebenarnya ketiganya itu punya keuntungan yang sama dan beda-beda bidangnya gitu. Mungkin kalau misalnya mau keluar negeri, boleh tuh ambil AMSA atau CIMSA, itu ada exchange-nya ya, keluar negeri ya. Keluar negeri gitu, karena ada SCORE namanya, ada SCOPI kalau nggak salah, ya SCOPI profesional ya gitu Korea. Kan, SCOPI. Nah itu bisa ambil AMSA, bisa ambil CIMSA. Mungkin agak beda sistem kerjanya, tapi sama aja kok, dua-duanya bagus. Nah kalau TBM ini lebih ke bantuan TBM, kan udah lupa karena udah lama banget nih. Udah 2 tahun nggak ke kampus TBM apa ya? Tim bantuan medis ya, tim bantuan medis. Nah itu nanti acaranya beda kayak jambore, terus kemudian ke arah kebakaran, terus basic life support, dan lain-lain. Itu untuk TBM. Ya beda-beda, kalau AMSA itu kita belajarnya, sebenarnya di organisasi itu jangan harap banget belajar, tapi gimana cara nanti kita memimpin organisasi gitu. Terus gimana caranya kita menurunkan ego sesama teman untuk tidak lebih emosi, untuk ngomong di depan umum, untuk nanti jadi MC, jadi gitu-gitulah kalau di organisasi kan. Jadi lebih terbiasa untuk ketemu orang banyak gitu. Bagus kok, ambil CIMSA, AMSA, TBM, ikut aja 3-3-nya, nanti setelah udah ikut, pilih mana yang kira-kira berkenan di hati, kayaknya aku lebih cocok nih di CIMSA nih, kayaknya aku lebih cocok nih di AMSA, karena kayaknya teman-temannya lebih kayak gini, karena beda-beda orang kan, beda-beda personality, nanti baru dipilih gitu AMSA. Ada 3 tuh, yang ada nasional, biasanya di FK mana aja ada kan, ada TBM, CIMSA, AMSA. Kalau yang lain-lain kan beda, kalau BEM kan emang punya universitas ya. Oke, berarti CIMSA, AMSA, sama TBM ya Kak. Oke, thanks a lot Kak. Ya, ya sih Kak, bener banget kalau misalnya urusan organisasi tuh kayaknya waktu awal Sukma juga FK sih bener-bener kayak bingung gitu kan Kak, apalagi pilihannya. Jadi kalau misalnya di Unsyiar itu awalnya tuh bakal ada kayak demo organisasi gitu yang bakal nunjukin apa aja, apa-apa aja organisasinya. Tapi kalau menurut aku juga cobain aja dulu, apalagi untuk maba-maba nih, cobain aja dulu semuanya, kata Kak Fira tadi, kayak ambil yang pas, bener gak Kak?
Benar, antu yang pas. Tapi kadang beberapa unik pada seleksinya sih ya, tapi ikutin aja semua, nggak apa-apa. Digas apa-apa aja, ya. Aja semua gitu kan. Okay. Nanti ikut aja aktif, walaupun agak sedikit dibabu-babukan ya sama senior, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga belajar, senior, ya. Belajar. Nggak apa-apa kalau disuruh-suruh terus gitu. Ntar disuruh-suruh terus sampai menangis. Nggak apa-apa. Banget. Mungkin dari Anissa udah cukup? Atau masih mau ada pertanyaan lagi? Halo Anissa? Udah cukup? Oh oke, okay. Udah cukup ya? Mungkin bisa dijempolin soalnya gak kedengeran. Oke, okay. Berarti udah cukup. Udah Kak, terima kasih. Iya oke, okay. Aku juga sebenarnya Sukma juga mulai berani jadi moderator, jadi MC juga karena organisasi Kak. Jadi kayak yang membuat kepercayaan diri Sukma lebih berkembang lagi sih organisasi. Benar nggak, Kak? Benar banget. Oke. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Dan mungkin teman-teman yang masih mau nge-review-review materinya lagi. Benefit dari teman-teman ikut kelas malam hari ini. Kan kalian itu dapat pertama, dapat record. Terus dapat sertifikat, dapat e-book, juga dapat PPT, dan juga record kelas yang hari ini. Dan Sukma juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau belajar lebih lagi. Karena kan masih banyak nih materi-materi yang asik ya nggak Kak? Ya benar, banyak banget materi-materi yang asik. Nanti dan juga... Iya, dan juga dari master kan banyak banget tips and trick untuk menghafalkan materi ya sih, Kak? Iya, benar. Nah, kalian perlu ikut banget nih preparation. Harus ikut. Iya, Kak? Iya, benar. Sebentar ya. Di off-cam dulu sebentar ya. Semua lanjut aja sebentar doang. Oke. Mungkin nih teman-teman, kita masuk ke sesi kuis. Jadi kita tuh hari ini akan ada kuis malam hari ini bagi teman-teman yang masih semangat. Sebelumnya Sukma mau cek ombak dulu kali ya, karena kita partisipannya udah nambah tadi ya. Kita cek ombak dulu sama jargon Mad Star kita gimana? Oke, bentar. Oke, teman-teman udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke, udah kelihatan ya. Oke, kalau mungkin teman-teman bisa unmute dulu nih. Kalau nanti aku tanya, apa kabar Gen Expert hari ini? Jawabannya, more than just a doctor, oke? Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabar Gen Expert hari ini? More than just a doctor. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, aku senang banget sih malam-malam udah hampir jam 10. Kalian masih semangat banget dan aku senang banget. Dan kita langsung aja ya ke kuis. Dan di kuis kali ini kita dapat hadiah juga nih. Kuisnya nggak sembarang kuis. Kalian mungkin bisa masuk dulu ke Kahoot. Mungkin teman-teman udah tahu kan website Kahoot. Ini aku kirimin code-nya. Mungkin teman-teman bisa masukin code-nya. Dan pemenang dari kuis ini itu bakal mendapatkan 10% discount voucher buat preparation class nanti. Yang tadi aku sempat mention di tanggal 27 Juni sampai 1 Juli, oke? Oke, ini aku masukin code-nya ya. Teman-teman bisa langsung masukin ke Kahoot-nya. Oke, mungkin dari Kak Tama bisa boleh bantu share screen, Kak? Oke. Mungkin teman-teman bisa masuk dulu. Dan mulai dikerjakan kuisnya mungkin Sukma kasih sekitar 3 menit ya sampai 21.44. Dan teman-teman yang udah selesai ngerjain kuis mungkin bisa dikasih reaction emoticon favorit kalian deh. Kalau emoticon favorit aku unicorn. Maaf kodenya nggak bisa ya? Oh kodenya nggak bisa ya? Coba disatuin nggak bisa ya? Enggak. Oh nggak bisa, wait. Nah, aku tanyain dulu ya. Ini sambil nunggu kode fixnya nih, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau curhat? Atau ada yang mau sharing-sharing ini? Oke, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan.
dari saya sendiri. Website-nya itu website Quizzes ya, mohon maaf. Jadi kita buka website Quizzes dengan kode yang aku kirim ya. Mohon maaf banget, udah malam ya. Ini kayaknya aku harus minum air putih yang banyak ya. Udah malam, jadi mungkin teman-teman bisa buka Quizzes dulu. Terus masukin kodenya. Sorry banget, lumayan ya biar bangun. Bagi teman-teman yang udah selesai ngerjain Quizzes-nya, bisa di thumbs up atau dikasih emoticon favorit kalian. Gimana teman-teman, udah bisa diakses belum? Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari Pacific Shellport. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya persilahkan untuk seluruh. Permisi kak, ini langsung mengerjakan atau gimana? Iya, langsung aja mengerjakan. Oh ya, terima kasih kak. Oke. Ntar ini aku kasih waktu 3 menit ya, sampai 21.46. Aku harap teman-teman udah bisa selesai mengerjakan. Kalau bagi teman-teman yang udah selesai mengerjakan, bisa kasih reaction-nya ya. Nanti pemenang dari kuis ini bakal dapat diskon 10% buat preparation class yang tadi aku bilang di tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2022. Oke, bagi teman-teman, apakah ada yang trouble atau gimana? Oke, udah ada nih hasilnya. Teman-teman udah pada isi nih. Ada Cynthia, ada George, ada Eva, Irfan, ada Feli, ada Sofia, ada Nurul. Oke, bagi teman-teman yang udah selesai ngerjain kuisnya, mungkin bisa dikasih reaction ya ke aku. Bisa jempol atau reactionnya emoticon favorit kalian deh. Oke, Cynthia udah, nih Winda juga udah. Teman-teman yang lain gimana nih? Mana kami juga mulai berani ke offline ini di pertengahan ini, bukan dari awal. Jadi mungkin bisa dikasih reaction-nya nih. Sedikit penyesuaian dari seluruh panitia dan juga seluruh yang harus
bagi teman-teman yang udah selesai ngerjain kuis bisa kasih reaction-nya ya. Hal ini yang mungkin menurut saya sendiri sebagai representatif melihat perlu penanganan lebih lanjut mungkin. Kak, maaf jaringan saya jelek, kayaknya nggak bisa ikut kuis. Wah, ini berarti disuruh buat ikut next class sih kayaknya ya, biar bisa dapat diskon untuk selanjutnya. Harus ikut ya Nisa. Oke, nggak apa-apa Nisa. Tapi sorry ya, berarti nggak bisa dapet diskonnya atau bisa coba lagi nggak? Ini aku tunggu sampai 21.50 ya. Oke, bagi teman-teman yang udah selesai, mungkin bisa dikasih reaction-nya nih. Ada Farel, ada Rosida, ada Feli, ada Najwa, ada Ica, ada Febrian. Gimana nih? Udah pada ngerjain kuisnya belum? Oke, terima kasih. Reaction-nya. Jadi terhadap program kami itu sangat berdampak besar pada Oke, tinggal sisa 1 menit lagi. Kita tunggu teman-teman kita yang lagi ngerjain kuis. Buat teman-teman yang udah selesai kuisnya bisa dikasih reaction-nya ya. Aku mau kasih reaction emoticon favorit aku deh. Gurita. Dan aku juga mau ngingetin ya buat teman-teman, kalau nanti bakalan ada preparation class. Nah, ini ada yang tanya nih, Kak Sukma, mau tanya ke kelas preparation class-nya itu malam atau sore ya? Nah, untuk info tentang preparation class-nya itu nanti teman-teman bisa cek langsung di IG Medstar. Jadi teman-teman bisa harus follow dulu, harusnya udah follow sih ya IG Medstar. Dan di sana nanti bakal ada info lengkap tentang si preparation class ini. Jadi teman-teman harus selalu pantengin ya IG-nya Medstar untuk dapetin info-info terbaru mengenai kelas Medstar. Oke? Okay? Yang terbaru sih preparation kelas ini. Dan cuma teman-teman yang ikut Zoom malam ini nih yang dikasih info tentang preparation kelas ini. Jadi teman-teman harusnya bisa lebih gercep ya. Karena biasanya sih kelas Medstar tuh terbatas atau limited lah. Pokoknya harus cepat-cepat lah pokoknya. Oke, udah jam 21.50 nih. Oke, aku tutup ya. Dan kita bisa menemukan juara 1, 2, 3 kita. Ada juara 1, Feby. Mungkin bisa on cam. Juara 2-nya ada Syahdi. Dan juara 3-nya ada Cynthia. Selamat kepada 3 orang yang sudah ada di atas, di peringkat atas. Semuanya di kelas ini pinter. Tapi kita cepet-cepetan ya. Di sini kalau kuisis kan cepet-cepetan ya. Dan selamat kepada Feby, Syahdi, dan juga Cynthia. Bentar. Oke, ada revisi ya. Oke, selamat kepada Feby, Cynthia, dan George. Karena tadi ada ada revisi ya. Ternyata ada kesalahan teknis. Jadi yang pertama menang itu ada Kak Feby, ada Cynthia, dan juga George. Tiga orang ini yang mendapat voucher 10% discount untuk next preparation class nanti. Mungkin bakal dihubungi lebih lanjut oleh tim Medstar. Dan juga buat teman-teman yang penasaran sama kelas preparation Medstar untuk kedepannya, teman-teman bisa terus pantengin terus ya IG-nya Medstar. Dan untuk terakhiran ini nih, karena Kak Fira tadi baru ngabarin aku, ternyata beliau dipanggil ke rumah sakit. Karena kebetulan Kak Fira sekarang sudah aktif di rumah sakit ya, tidak mahasiswa preklinik seperti saya. Jadi kita foto-foto dulu kali ya. Mungkin bagi teman-teman aku kasih waktu 2 menit untuk on cam. Tolong banget nih biar kita ada dokumentasi
untuk kelas malam hari ini. Mungkin teman-teman aku kasih waktu sekitar 2 menit kali ya, untuk pakai kerudung dulu, ngaca-ngaca dulu,